Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillahi wa ba'du. akhwat semua yang dirahmati oleh Allah peserta kursus baca kitab kuning metode manhaji. Oke, okay. kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 32 bab mufrad tasnia dan jama. Pastikan Anda sudah pegang bukunya. Pastikan Anda sudah punya bukunya. Oke. Okay. Oke, okay. lihat ya, halaman 32. Al-bab ar-rabi' al al-mufrad wa at-tasniyah wal jama Saya baca al-babu ar-rabi'u al-mufrad wa at-tasniyah al, al, al jam'u. Ulangi 1 2 3. Al-babu ar-rabi'u al-mufrad wa at-tasniyah al jam'u. Mufrad, -tasniyah, tasniyah dan jamak. Mufrad, tasniyah dan jamak. Oke, okay. ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah. Kita pelajari mufrad tasniyah dan jama. Isim ditinjau dari segi bilangannya, Terbagi menjadi tiga: satu mufrad artinya satu atau tunggal, dua atas nia artinya dua, tiga artinya uh, tiga jama artinya tiga atau lebih ya tiga atau nah, tiga atau lebih. Oke kita baca apa itu mufrad. Saya baca mufrad adalah isim yang bermakna tunggal atau satu. Contoh al muslimo artinya satu orang muslim. Mufratu satu. Dua, tasnia. Apa itu tasnia? Tasnia adalah isim yang bermakna dua. Contohnya muslimani, Muslimah ini. Dua orang muslim. Jadi ikhwan akhwat nanti tidak usah bingung. Muslimun nantinya apa? Nah kalau muslimani apa? Nah kalau muslimuna muslimatun nantinya apa? Nah nggak usah bingung. Inilah perlunya kita belajar kaidah atau belajar teori nahwu Kalau karena tidak ya susah nanti. Ya. Jadi orang bingung nyari kamus muslimun tahu, tapi kalau muslimah nih bingung. Jadi kalau muslimah nih dua orang muslim. Kemudian tiga adalah jamak yang bermakna tiga atau lebih, bermakna banyak tiga atau lebih. Contohnya muslimuna, muslimina, Orang-orang muslim laki-laki, muslimatun, muslimatin, wanita-wanita muslimah. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas yang ada dalam kolom sebelah kanan, paling kanan. Oke. Apa itu mufrad? Mufrad artinya tunggal. Dia tidak berakhiran ani, aini, una, ina, atun dan atin. Maksudnya apa? Kalau nanti berakhiran ani ini, berarti Tasnia. Kalau una ina berarti jamak muzakkar salim. Kalau atun atin berarti dia jamak muannas salim. Nah, kalau tidak ada akhirnya itu semuanya asli tunggal, <tuk cocoa> maka apa? Dia disebut dengan mufrad. Contohnya tirukan saya muslimun, muslimun, mukminun, mukminun, faizun, faizun, salihun, salihun, sajidun, sajidun. Ulangi lagi. Muslimun, Muslimun, Mu'minun, Mu'minun, Faizun, Faizun, salihun, 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 Sajidun, Sajidun. Sekarang tasniah. Apa itu tasniah? Tasniah artinya dua, bermakna dua. Akhirnya ani dan aini. Ya. Akhirnya ani atau aini. Contohnya muslimani, muslimaini. Mu'minani, ini. Saya baca itu kan saya. Muslimani, muslimaini mu'minani mu'minaini faizani faizaini salihani salihaini sajidani sajidaini ulangi lagi muslimani muslimaini mu'minani mu'minaini faizani <Sessizuk> faizaini Salihani Salihaini Sajidani ini Oke okay, Itu namanya tasnia Kalau akhirnya Ani ini Namanya tasnia Tasnia bermakna du Wah wow. Oke okay, selanjutnya adalah Jama' mudhakar salim Jama' artinya banyak Mudhakar artinya laki-laki La salim Salim itu artinya Selamat dari perubahan harokat hurufnya ketika dijamakkan. Contohnya muslimun dijamakkan jadi muslimun. tetap harokatnya mu, mu, mus, mus, li, li, mu. Tinggal diganti mu, na, mina. Beda, -beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu jamak yang ancur. Baitun jadi buyut. Saifun jadi suyuf. Ya. Ainun jadi oyun. Gih. Okay kursi jadi keras ya hancur harokatnya kadang ditambah kadang dihilangi kadang harokatnya dirubah-rubah ya itu namanya jamak taksir lah jamak mudakar salim itu mudakar artinya laki-laki salim artinya selamat contoh uh, akhirnya uh, uh, adalah jamak yang diakhiri una dan ina pokoknya akhirnya una ina berarti jamak mudakar salim laki-laki banyak contohnya apa di sini saya sudah contohkan muslimuna muslimina mu'minuna mu'minina faizuna faizina salihuna salihina sajiduna sajidi sajidina muslimuna orang-orang muslim mu'minuna orang-orang mu'min faizuna orang-orang yang beruntung yang sukses salihuna orang-orang yang baik sajiduna orang-orang yang sujud Kemudian bermakna perempuan banyak. Akhirnya namanya jamak Anas salim. Jamak mu'anas Ya. Jadi, jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan arti wanita banyak. Akhirnya biasanya atun atin. Contohnya muslimatun muslimatin. Perbedaan dengan jamak mudzakkar salim, kalau jamak mudzakkar salim akhirnya una ina. Kalau jamak muannas salim akhirnya adalah atun atin. Contohnya muslimatun muslimatin. Oke, saya baca Muslimatun, muslimatin, muminatun, muminatin, faizatun, faizatin, solihatun, solihatin, sajidatun, sajidatin. sajidatin, sajidatin. Oke, okay, seperti itu. Saya ulangi: muslimatun, muslimatin, muminatun, muminatin fa'izatun faizaten salihatun salihaten sajidaton sajidaten ila akhirih oke okay, seperti itu oke okay, adik-adik semuanya ikhwan -semuanya dirahmati oleh Allah jadi kita ulangi kata dilihat atau ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi dua e tiga mufrad, tasnia dan jamak jamak terbagi menjadi dua mudzakkar salim dan muannas salim ingat Kata yang diakhiri ani-aini berarti tasniyah, Diakhiri una-ina berarti jama' mudzakkar serim. Kalau diakhiri atun-atin berarti jama' mu'anna serim. Kalau tidak diakhiri itu semuanya maka dinamakan mufrad. Oke okay, ikhwan semuanya, yuk kita baca dengan lagunya biar memudahkan. Satu satu isim mufrad, dua dua isim tasnia, tiga tiga isim jama, jama muzakar, jama mu anas, jama mu lelaki banyak. Akhirnya una ina jama mu anas. wanita banyak. Akhirnya atun atin. Muslimuna muslimina muslimatun muslimatin mu'minuna mu'minina mu'minatin mu'minatin ulangi satu satu isim mufrad dua dua isim dasnia tiga tiga isim jama jama muda kerjamu anas jama muda ker laki banyak akhirnya unaina jama mu'annas anas wanita banyak akhirnya atun atin muslimuna muslimina muslimatun muslimatin mu'minuna mu'minina mu'minatin mu'minatun mu'minatin, mu'minatin, mu'minatin oke selanjutnya kita adalah praktek ya halaman 33 praktek mufrad kolom sebelah kanan mufrad fasawwahun nasaba samawati wa huwa bikulli syai'in 'anin ulangi fasaw wa hunna sab'a samawati wa adalah mufrad kana tidak diakhiri ani aini unaina atundan atain qudibalhum bihi 1 2 3 kita baca Kutiba lahum bihi amalun salihun. Salihun, kasih ketenangan. Salihun adalah mufrad karena tidak diakhiri ani aini. Una ina atun dan atin. Sekarang tasniah kolom sebelah kirinya. Tasniah diakhiri ani sama aini. Saya baca. Hadhani khosmani khutasamu fi rabbihim. Khusmani kasih keterangan Khusmani adalah isim tasniah Karena diakhiri ani atau aini Wa mura'at kanata tahta abdaini min ibadina Ulangi Wa mura'at kanata tahta abdaini min ibadina Abdaini kasih keterangan Abdaini adalah isim tasniah Karena barul akhiran ani atau aini. Kalau abdaini ini akhirnya aini dua seorang budak. Kemudian selanjutnya adalah halaman 30 uh, masih di halaman 33 jamak mudzakkar salim ya praktek 02 untuk kan yang jamak mudzakkar dan muannas sekarang yang mudzakkar kolom sebelah kanan شيء سدود رجاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مؤمنون دن كافرين لا جمع مذكر سليم كنا لاخر اونى اتوا اينا قالوا نصب جمع مؤنى سليم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Fasolihatu kasih keterangan Fasolihatu adalah jama' mu'annas salim Karena akhirnya atun atau atin Oke cukup Sekarang uh, halaman 34 itu latihan Menjadikan kata yang mufrad jadi tasniah dan jama' Baik yang mudakar atau mu'annas Praktek 03 Kerjakan latihan berikut ini seperti dalam contoh hafidun jadi hafidhani hafidhaini hafidhuna hafidina kemudian solihun Rakiun, nasirun syakirun di apa? Praktek nomor no, 4. No, no, no. Salihatun jadi salihatani salihataini jamaknya salihatun salihadin Begitu pula nanti bawahnya mukminatun shaimatun sailatun saqiyatun hamilatun silakan dikerjakan di halaman 34 dan halaman 35 praktek identifikasi Mufrat tasniah dan jamak dalam surat al-baqarah ayat 20 sampai ayat 24 yakadul barku al-barku mufrad tasniah atau jamak mufrad karena tidak diakhiri ani ini Luna ina atun dan atin di halaman 35. Saya kira seperti itu. Semoga bermanfaat dan barokah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.